ya. Jadi pasca terjadinya pengeboman di Polrestabes Medan, setelah itu seluruh jajaran markas kepolisian di Polres Jeneponto saat ini giatkan lebih ditingkatkan lagi kewaspadaan terhadap pengamanan markas. Jadi yang ditingkatkan di sini adalah pemeriksaan-pemeriksaan dan penjagaan, khususnya bagi tamu-tamu yang datang betul-betul dilakukan pemeriksaan, penggeledahan. Dan diantisipasi sedini mungkin apabila ada oknum-oknum tertentu yang ingin berbuat jelek atau berniat jahat atau buruk ke institusi Polri, khususnya di Polres Jeneponto. Selain bahan peledak yang dicari dan pengunjung, apalagi yang target? Jadi antisipasi ancamannya yang kita antisipasi di sini adalah di samping juga ancaman dari bahan peledak, juga senjata tajam dan bahan-bahan berbahaya lainnya atau benda-benda yang terlarang atau yang memang yang tidak seharusnya dibawa masuk ke markas kepolisian untuk seorang tamu yang berkunjung.